ke futsal? Ni futsal. Ni futsal. Kau boleh belah tak? Abang Roy Azman, mungkin boleh ceritakan sikit apa event hari ni, apa collaboration dengan Alisan untuk Piala Dunia? Hari ni adalah launching untuk apa tu? Football football apa? Republic. Football World Football Festival. Aku saja nak test nak tengok kau tahu tak tahu. Jangan kau main datang aja tau. Okey. Macam saya dan juga ada teammate lain datang kita sebagai under media. Under media yang hari ini untuk memeriahkan majlis launching ni, yang mana hari ini diorang siap adakan lagi pertandingan untuk futsal. Yang mana kita orang part of team media yang akan bertanding dalam dengan futsal futsal event tu futsal eh. So lagi akan main futsal sekali lah ke atas. Akan main. Kejap lagi akan main. So kalau Abang Roy Azman sendiri dekat Liga Malaysia ada tak mengikuti perkembangan sukan bola sepak tempatan? Macam mana? Liga Super ada mengikuti tak? Oh, ada juga sikit-sikit sebab saya banyak bekerja malam tau. Banyak kerja malam je, tak banyak dapat tengok game lah. Tapi yang terbaru tu dapat tengok antara JDT dengan Gedang Kelantan. Tapi nampak JDT dia ada JDT macam biasalah, dia ada satu level yang lain tu kat atas tu. Memang susah sikit nak beat lah. Kan? Kita tahu. Futsal. Ni futsal. Ni futsal. Kau boleh belah tak? Okey, kalau kita tahu lah Abang Razman pun aktif dalam main bola super lawak tak silap saya. So ada selalu klip viral-viral kat TikTok. Save buat siap buat stun, mungkin boleh share sikit. Memang dulu cerita-cerita nak main bola ke? Tak, dulu sebenarnya memang main bola. Tapi kena pilih antara bola dengan kejaya. Jadi kita kejaya first lah. So yang mana bila kejaya tu masa nak training semua tu tak ada. Sebab masa tu tengah sibuk syuting. Lepas tu carry on je lah syuting terus. Sebab umur pun dah meningkat. Dan yang mana yang kau cakap tadi yang terbang-terbang tu, itu semua berbayar. Bukan terbang free eh. Sebelum ni memang ada dapat offer ke masa muda-muda untuk bermain bola sebenarnya? Dulu main untuk Liga Selangor. Bukan main untuk Selangor tapi Liga Selangor. Lama juga, dalam dapat 4 tahun juga lah. Kita offer kontrak boleh lah sekarang ni masih nak. Kau nak ke? Terbang pun bayar tau. Okay, last untuk peminat-peminat sukan tanah air, apa yang boleh Abang Roy bagi kata-kata? Okay, kepada semua peminat-peminat sukan tanah air, tak kiralah apa pun, especially bola sepak, berilah sokongan yang padu lebih-lebih lagi kepada bola sepak Malaysia lah, dan juga tim yang bertanding dalam Piala Malaysia. Seterusnya kita sekarang ni dah nak masuk World Cup. Wah, lagi semangat kita nak tengok, dan sokonglah tim yang anda suka. Dan jangan lupa support Alisan, baju-baju Alisan, merchandise Alisan, banyak kat Alisan di seluruh negara. Baru lah kaya. Minat Jerman lah.